Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya membuat animasi video animasi menggunakan PC. Kalau di sebelumnya saya memberi contoh di membuat animasi di smartphone, sekarang saya akan berbagi cara di PC ataupun laptop. Oke, aplikasinya ini ya, dan insya Allah software ini akan saya upload ke grup Facebook saya dengan nama grup Android Sukakarya. Jadi buat kalian yang pengen download, silakan download. Dan ingat sekali lagi, software ini bersifat prabayar ya, jadi kita membayar ya kalau pingin ngedit terus menerusnya. Cuman ada free trialnya ya, atau gratisannya ya. Di sini untuk uji coba saya menggunakan yang gratisan. Oke, langsung saja kita buka. Dan inilah tampilannya. Ini selamat datang di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, sekarang saya akan hapus dan mulai dari nol. Oke, sebagai contoh tak usah lama-lama, di sini saya memasukkan ikonnya. Oke, untuk ikon ada di sini dah, untuk teks dapat di sini. Sekarang saya memasukkan ikon ini, bisa langsung foto kalian masukin. Kalau mau masukin foto lewat sini ya, import. Cuman kalau mau pilihan di sini juga banyak pilihannya, terserah. Oke, sebagai contoh sini saya memasukkan gambar televisi, saya memasukkan teks, dan teksnya oke. Untuk warna klik di sini, lalu pilih warna kesukaan Anda, rata tengah, rata kiri, rata kanan. Biasanya saya menggunakan rata tengah. Kita perbesar. Cara memperbesarnya di sini diklik tahan, geser ya. Untuk memutarnya ada di sini di tengah-tengah, klik tahan, kita putar sesuai pola gambarnya. Oke, begini saja. Lanjut untuk menggesernya, tinggal klik di luar, tahan, geser. Lanjut saya memasukkan emoticon lagi. Sini saya masukkan lagi, ini bisa digeser ya, tinggal pilih yang mana, diklik saja. Oke, memasukkan televisi. Biasa rata tengah warna. Oke, lanjut kita perbesar. Oke, kita tambah objek lagi, contohnya di sini. Untuk menggesernya yang ini, kita klik gambarnya, lalu jika sudah keluar kotak-kotak ini, lalu kita klik dalam kotak, tahan, geser. Untuk menggeserkannya ya. Untuk memperpanjang biasa. Oke, saya taruh sini, lalu saya masukkan objek. Saya masukkan ini. Saya masukkan teks.
kasih telah berkunjung di channel kami. Kita putar. Seputar tengah. Nah, contohnya saya akan mengimpor foto di sini. Saya pergi ke Joox. Saya akan taruh foto saya di sini ya. Instagram. Oke, saya cari fotonya dan saya impor foto. Ini kita impor foto ya. Nah, ini bisa dipilih ya. Move in, draw. Serah, biasanya sih saya menggunakan ini saja lalu oke. Tunggu sebentar, nah foto keluar, kita taruh di mana. Oke, saya akan tambahkan tanda panah lagi. Tanda panahnya ini. Nah, tanda panah ini kita geser ke sini. Caranya klik tahan, kita geser. Jadi yang nanti yang keluar tanda panah dulu, baru foto. Oke, saya akan menambahkan satu lagi. Ini ya. Jadi nanti fotonya saya taruh di dalam ini. Nah, gini. Oke, jadi ini kita taruh sini. Kita tambah teks lagi. Bye. Win Gokil FB. Instagram. Oke, seperti ini saja. Oh, ini rata ini saja. Warna kasih merah. Oke. Kita taruh di sini. Oke. Teksnya kita buat nah begini. Oke, jika sudah selesai tinggal kita play, kita coba di sini playnya ya, kita klik. Nah, bisa dilihat di sini dia mulai menggambar. Oke, my channel Wiwin Gokil. Oke, dia mulai menggambar televisi ya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Lanjut. Jadi software ini seperti PowerPoint ya, tapi ini lebih praktis lagi ketimbang PowerPoint. Kita harus mengatur gerakannya. Kalau ini lebih praktis, cocok buat kamu yang
misalnya ingin memberi ucapan kepada pacarnya. Ini cocok ini ucap-ucapannya, bikin video kayak gini. Oke, dia mulai menggambar foto. Oke. Cara menyimpannya cukup gampang juga ya. Tinggal di sini ada save, lalu klik ini saja ya, lalu akan menyimpan. Tapi tidak saya simpan dikarenakan ini hanya sekedar contoh. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.